Ini jalan-jalan di kebun temen, belusukan ya mbak ya. Lihat buah apa di belakang yang bisa dianu. Oh itu ya, ada jambu bisa itu. Cangkuk. Udah dibungkusin. Jambunya jambu apa mbak? Itulah nggak tahu tuh. Makanya aku tuh sama tante untuk kamu nyangkok. Oh iya ya, saya udah beli anunya tuh dari plastik itu alat untuk nyangkoknya. Tapi dia belum masak nanti. Iya. Jambu apa nih mbak? Oh ini pada jatuh-jatuh nih. Kemarin tuh yang di bawah dimakan apa tuh? Nanti belum masak lah nanti. Iya ya, ini nggak disobek bawahnya tuh jadi airnya. Nah nengok deh. Tapi belum masak. Oh jambu itu ya, jambu apa sih ini? Ini bolehlah nyangkok. Coba satu ini. Kayaknya ini udah. Itu ya Allah mbak jatuh tuh lepas. Udahlah panen aja. Panen aja. Mbak tolong belain mbak biar enak saya nyoba. Gigit aja dia. Dia anu tuh. Susah. Apa nama tuh nyamuk akan main. Anu kan gitu mbak. Nyamuk. Masya Allah. Udah 11 orang? 11 orang. Tapi belum masak mungkin ya. Udah mana ya? Belum. Jambunya ini seger mbak. Iya. Ada asem-asem. Tapi kayak belum masak nih kan. Nah ini belum. Tapi seger nyam. Kan? Asem gitu enak asem gitu kan. Kalau jambu saya Citra itu kan gak ada asemnya. Tapi kalau belum masak ambar dia. Ini udah bisa dipanen nih. Gimana? Terserah aja kalau dipanen. Enak ya mbak ya? Agak asem-asem gitu. Untung ada buat banyak jenis jambu. Yang lonceng itu yang gak cantik. Yang lonceng itu yang punah ya. Nanti mau nyangkok kapan-kapan. Sekarang belajar nyangkok. Iya ya. Saya pun jambu Citra di anu lihat enggak? YouTube saya itu. Buahnya Ini yang di bawah teh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan buah sampai ke bawah itu. Habislah. Sampai ke bawah. Lihat buah yang lain apa, Mbak? Ini penangkal monyet nih, jaring-jaring itu. Monyet masuk sini. Tak ada buah lagi ya. Udah kita kesana lagi. Kita jalan ke sini. Di kolam ikannya lihat ini ya. Lihat buah-buah yang lain kalau ada. Ini di kesini ini mau minta ini. Ini temen mau ngasih stekan anggur. Jadi Uti mau belajar nanam anggur. Apa itu mbak? Ada buahnya? Oh, ntar mbak, saya lewat sini. Oh itu jambu apa mbak? Citra. Oh merahnya lain ya. Tuh, oh iya, itu jambu Citra juga nih. Udah hitam menghitam. Iya. Itu kan super balik cinta ya, tek kambing. Ini jalan ke belakang. Dikasih apa, Mbak? Tek kambing. Tek kambing. Langsung seger gitu ya. Ini kerjaan Uti nih kalau ke tempat temen ya gini. Liatin tanamannya sekalian nanti kalau ada yang bisa dipanen. Oh udah hijau karena lagi ya di browning sama ini tim MDH ya, ya. Baru di atas mana tubuh lagi iya udah seger lagi ya. Ini dikasih ini nih teman-teman nih, kemarin ini kan agak gersang gitu, ini seger lagi. Wah dari sini bagus ya kolamnya. Kita jalan sini lagi. Tak sampai kemarin jalan. Sawitnya umur berapa ini mbak kemarin? Berarti 7 tahun udah ada nih ya? Adalah. Sawit. Sawit di halaman rumah. Tiap bulan pokoknya nerima dari hasil sawit. Amin. Ya mbak ya? Amin. Alhamdulillah. Pensiun, tambahan. Iyalah tambahan pensiun. Ini matoa ya.
Ya Allah, di mana tinggal jambu? Iya. Oke, kita jalan ke depan. Dia tanaman di depan. Apa aja Mbak di depan? Jambu itu, jambu merah tuh. Oh, jambu merah ya, dibungkusin kan? Mana tak bungkus? Oh, enggak sih, dibungkusin. Isir sak madu nih. Kadang kita jadi terus buahnya deh. Kok ada suara anak-anak? Oh. Abi balik. Oh, libur kemarin ya? Nah, ini teh kemarin dah ke Browning juga nanti. Minta buah itu di picak-picak daunnya sama mom itu teh. Kamu minta buah. Yang favorit aku banyak itu. Ini durian apa Mbak? Sama ini kasih aku tak suka nanti. Sama tak durian apa? Iya ya, agak susah ya kita durian. Ini jambu apa ini? Jambu itu lah. Jambu. Kristal. Tapi belum masak ya. Oh ada itu ya, jamur. Oh, tapi ini aman ya, nggak dibungkusin. Cuma ini kena apa ini? Disemprot nih harusnya Mbak nih. Terus pohonnya juga udah terlalu besar ini Mbak. Itu lagi pangkas sama adik kita. Iya. Jadi sebetulnya ya, tapi mangkasnya karena udah ini kan, udah besar. Kalau memang mau itu sebelum besar itu udah diatur dulu. Mau semana tingginya. Jadi yang ke atas-atas dipotongin. Dapat 2 butir, 3 butir. Iyalah. Satu. Ini kan setiap hari tuh kan teh. Iya. Kan masak lagi. Tapi dia kok nggak besar ya buahnya ya. Saya punya tuh kalau sekarang karena banyak buahnya ya jadi kecil. Kalau mau juga dia agak besar. Ini semprot alika Mbak. Iya. Ini jambu yang merah ya. Ini dia bunga. Tapi dia nggak busuk ya Mbak? Nggak dibungkus nggak apa-apa ini? Nggak tahu nih, ini kan baru nih. Yang kemarin kan habis jatuh kan? Iya. Oh karena dimakani monyetnya. Ini bungkus saja Mbak, karena dia kalau agak lembek dikit kan suka lalat buah anu kan? Hah? Nggak, bagus ya. Oh ini cantik, ini mulus ya. Wah, nggak dia nulat. Ini Abi Mbak, tapi dia langsing ya sekarang ya Abi ya. Gimana betah nggak di sana? Betah dong. Libur berapa hari? Seminggu. Dua minggu. Oh, 2 minggu. Ini Amar. Bukan main lagi tendangannya. Ini juga ya, berbuah. Tak ada jadi kemarin itu. Berbuah enggak jadi ya. Bunganya lebat itu kemarin itu kan? Iya. Tapi satu pun nampak tapi entar nanti. Kayak pokat saya kemarin ya. Balik lagi sini. Olahraga nih sekalian. Sampah. Drone kemarin sampahnya belum dibuang ke bagian kan? Nah, udah. Merimbun dari yang bawah itu belum ke tempat kemarin. Oh ini. Di atas lembah, dia saya bawa tangga kemarin tuh. Nah ini saya nanti ambil mau ambil ini apa namanya nih? Anggur. Anggur. Tapi ini anggur apa Mbak kemarin? Ini entah terentah Jupiter itu. Gak tahu lah ya. Pokoknya ini mau dibawa nanti. Mudah-mudahan tumbuh nanti. Ini stekan anggurnya sudah diambil tapi lupa, bukan lupa mau video nggak bisa karena uji video sendiri. Belakang lagi, ini yang pernah anggurnya Uti liput ya di video kan. Waktu itu ada buahnya, sekarang lagi nggak ada nih karena apa itu anggur dendan. Oh ini buahnya ada ini Mbak ya? Karena hujan terus. Waktu itu banyak buahnya ya. Oh ini ada Mbak ininya. Makanya pengen nanam anggur saya.
Kita pengen nanam anggur juga di rumah. Oh, kabur balik sini. Enggak jadi. Ini anggur apa namanya, Mbak? Anitran. Oh, ada buah dendan nih. Dikit ya, Mbak, buahnya? Pohonnya di sana tuh. Waktu itu pernah kita ambil kan. Kami duduk sini dulu ngobrol-ngobrol sambil liatin ikan. Kita makan dulu. Itu ada patin albino. Oh, ada koi ya, Mbak ya? Itu koi. Ini belajar cangkok. Terkupas semua. Udah terkupas. Ini kata dikikis ya. Nah, memang dikikis kayak gitu ya. Iya, asal tuh kayak gitu dia. Tapi apanya canggih lagi, kalau dulu enggak ada gitu pakai sabut deh. Apanya? Iya, sabut. Sekarang udah ada nih. Udah ada mangkok ya gitu ya. Hasil cangkokan 1-2, mudah-mudahan hidup keluar akarnya segera. Ini dia jambunya. Iya ya. Oh, nah ini jambunya besar gini. Gak tahu ya Til, ini jenisnya apa ini jambunya. Ini sampai segede gini. Makanya langsung dicangkok. Masya Allah besarnya. Ini dibuka untuk pengen dipoto aja nih. Kita lewat jalan pintas mau nyangkok pohon dendan lagi. Pohonnya di sana tuh pernah dipanen waktu itu. Ini lubang nih di sini. Wah, ada sawo juga. Intip-intip yang besar. Oh, belum ini. Iya, masih muda. Masih muda enggak mau dia ya. Kayaknya dendannya enggak usah deh. Oh, ini bukan batang ini ya, dendan. Pohon lain ya. Kalau itu kan bisa di stek seperti itu. Ada buahnya tuh. Mana buahnya? Mana? Tuh. Ada buahnya katanya. Tuh nampak tuh, udah kuning tuh dah. Nampak? Nih. Oh, ya. Oh iya ada itu. Mbak ambil, Mbak. Ambil galah dulu. Hah? Enggak ada galah? Ada penjoloknya. Tapi kayak yang ini aja. Iya, orang cuma sedikit kan. Yang penjolok macam tante itu ada. Oh iya, itu. Campak. Mana campak tadi ya? Ini namanya rezeki nih. Lagi enggak mesin buah. Terus ada buahnya. Oh, ini dia. Alhamdulillah. Ini ada buahnya. Ini namanya buah dendan. Enggak jadi kita nyangkok pohon dendannya karena tinggi. Cukup sekian video hari ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum. Berapa hari yang lalu kayaknya belum segede gini ya. Cepat ya. Enggak dipotong-potong, Mbak. Yang gantung-gantung gini. Kita lihat. Siapa tahu udah mateng kan? Oh, belum. Tuh buahnya. Ini anggur Jupiter ya, Mbak? Iya. Mantap.
cepat besar ya, manis.